Cara membersihkan warna di kacamata yang biasa digunakan untuk masel ikan hanya dengan Rp1.000. Tapi khusus kacamata yang murah ya bosku. Rendam kacamata sekitar 5-10 menit, kemudian bersihkan warna menggunakan kuku saja bosku. Untuk bagian sisi kacamata yang tidak terjangkau, cukup pakai plastik bekas aqua yang sudah dipotong. Dan ini hasil akhirnya bosku.
hasil akhirnya Mas Bro seperti ini tuh.